Jawahirul insan fi salasatin. Mutiara manusia itu terdapat dalam tiga hal. Kenapa disampaikan sebagai jawahir? Karena ketika seseorang mampu melakukan tiga perkara ini, maka posisi yang bersangkutan ibarat sebagai sebuah mutiara. Semua orang tahu, mutiara tentunya jauh lebih mahal dibandingkan batu. Artinya, ketika tiga hal niki kula panjenengan sami bisa melaksanakan, insya Allah derajati luhur. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama, kitmanil fakri, menyembunyikan kemiskinan, menyembunyikan kefakiran, menyembunyikan ketidakpunyaan. Hatta yadhunnan nas annaka ghaniyun, sehingga orang mengira bahwa kamu adalah orang yang kaya. Kitmanil fakri, menyembunyikan kekurangmampuan, menyembunyikan ketidakpunyaan, menyembunyikan ketidakberdayaan. Sehingga orang melihat kita, oh itu orang kaya, itu orang berpunya, itu orang mampu, itu orang berada. Padahal ketika orang mengatakan itu, bukan karena saldo kita banyak, bukan karena deposito kita banyak, bukan karena uang kita banyak, tetapi karena keberhasilan kita menyembunyikan kemiskinan. Mutiara yang nomor dua. Kitmanil ghadabi. Hatta yadhunnan nas annaka radin. Menyembunyikan rasa marah. Sehingga orang menyangka bahwa dirimu adalah orang yang ridho, orang yang ikhlas. Bu, punya kesempatan marah, tetapi mampu menahan amarahnya. Punya kesempatan untuk berbuat, tetapi kita mampu untuk menahan diri. Itu termasuk kitmanil ghadabi. Bojone janji mulih, maghrib sampai isya urung mulih. Punya kesempatan untuk marah sama suami, tapi iso ngempet. Itu termasuk mutiara, menyembunyikan rasa marah. Punya kesempatan untuk membalas, tetapi tidak dilakukan. Itu termasuk kitmanil ghadabi. Sing nomor telu. Kitmanis syiddah, menyembunyikan rasa sakit. Hatta yadhunnan nas annaka mutana'im. Sehingga orang mengira bahwa kamu seolah-olah banyak nikmat dari Allah. Padahal rasa sedihnya, rasa sakitnya disembunyikan. Ya kaya kula matur, wah ayo rene tak tuku tiket. Ora sambat le. Moro-moro ngabari apa wis tekan Yogyo. Lah niki sing angel, kitmani syiddah, menyembunyikan rasa sakit. Mila kula sering matur to. Musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan. Terurai jika diadukan kepada Allah, akan membesar jika diadukan kepada manusia. Nggih napa mboten? Ning nyatane awake dhewe luwih seneng sambat karo menungso tinimbang sambat karo Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Trio Coto Pacaran Mungki kembali mung di kembali di sayang-sayang. Ora di rapi, ora di rapi hamil duluan. Iwak bandeng ono iwak sepat. Percuma ganteng, percuma ora tahu. Iwa hiu melompat-lompat. Percuma ayu, percuma ayu rasa neng solawat. Allahumma salli wa sallim.